don't forget to subscribe my channel, Hamdok Mana Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hamdok Mana. Mari kita dengar ucapan ceramah Badani pelancaran Jentera Kerajaan Perpaduan PRN Selangor and Kongsiga Sungai Panjang oleh YB Sani Hamzan selaku penceramah jemputan. Beliau menjawab tuduhan-tuduhan PN terhadap Kerajaan Perpaduan. Okey, mari kita dengar ucapan beliau. Dia akan kita komen macam biasa. Kita di seluruh negeri Selangor, adakah kita sudah bersedia untuk menampalkan? Belum, belum lagi. Tunggu bagi habis dulu. Adakah kita sudah bersedia untuk menampalkan Syahidan Kasim sebagai Menteri Besar Negeri Selangor? Takkan nak bagi Syahidan Kasim jadi Menteri Besar Negeri Selangor? Tak boleh! Adakah kita nak benarkan Syahidan Kasim dilantik sebagai Ahli Dewan Undangan Negeri di Negeri Selangor? Tak boleh! Kita tak boleh benarkan. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan Perikatan Nasional, kita tidak boleh benarkan untuk mereka mengambil wakibah satu inci pun bumi negeri Selangor di tangan kita, Pakatan Harapan dan juga Kerajaan Perpaduan. Boleh? Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, kita tak punya banyak masa lagi. Dewan Undangan Negeri akan dibubarkan esok. Bulan Ogos jangkanya kita akan mengadakan pilihan raya. Hari pembuangan undi jangkanya akan diadakan minggu kedua, hari Sabtu, bulan Ogos. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, tadi kita sudah mendengar yang disebutkan oleh kepimpinan kita, yang mana beliau menyatakan bahawa kerjasama yang tidak pernah berlaku selama hari ini di antara kita, Pakatan Harapan dan juga UMNO, Barisan Nasional, semenjak wujudnya bumi ini, tetapi disebabkan UMNO, UMNO. Sebab saya biasa ikut tu guru saya, Mat Sabu. Dia sebut UMNO. Okey, malam ni saya betulkan. UMNO. Inilah kerjasama yang insyaAllah pada saya. Satu kerjasama yang mana kita akan mempertahankan kerajaan rakyat. Kita akan mempertahankan kerajaan yang berintegriti. Kita akan mempertahankan kerajaan yang membela rakyat. Kita akan mempertahankan kerajaan yang melihat nasib rakyat. Kita akan mempertahankan kerajaan yang membantu rakyat atas nama Pakatan Harapan dan juga Kerajaan Perpaduan. Boleh atau tidak? Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, yang perkara yang dulu tu dululah. Walaupun tadi disebutkan oleh Dato' Imran, saya memang selalu bergaduh dengan dia. Memang dia selalu jadi mangsa saya. Seorang lagi yang selalu menjadi mangsa saya, Ketua Pembangkang, iaitu Dato' Rizal. Memang dia bangkit, ya saya akan bangkit. Bila saya bangkit, saya tak akan bagi ruang. Saya akan tabuh. Tapi sekarang ini Tanjung Piai pergi ke Dumai. Dari Dumai naik kereta, keluar undi beramai-ramai. Sekarang UMNO kawan kita. Jadi kawan-kawan Pakatan Harapan, kita lihat ke depan. Musuh kita adalah Perikatan Nasional. Dia tak ada isu, Dato' Rahman. Apa isu dia nak serang kita? Sebab itu sekarang ini mutakhir mereka memainkan sentimen perkauman. Mereka mainkan sentimen agama. Mereka mainkan sentimen kebencian untuk menakut-nakutkan pengundi, untuk menakut-nakutkan rakyat di negeri Selangor ini supaya tidak mengundi Pakatan Harapan, supaya tidak mengundi Kerajaan Perpaduan. Tadi sudah disebutkan oleh Dato' Jamal. Tuan-tuan, adakah bila kita berkawan dengan AP, sembahyang subuh kita dulu 2 rakaat, sekarang ini dah jadi 4 rakaat? Adakah ini berlaku tuan-tuan dan puan? Tak ada. Adakah tuan-tuan dan puan, bila kita berkawan dengan DAP, dulu kita puasa di bulan Ramadan, sekarang ini kerajaan di bawah kepimpinan Dato' Sri Anwar Ibrahim
mengarahkan puasa sebulan di bulan Zulhijjah. Adakah ini berlaku tuan-tuan dan puan-puan? Tidak berlaku. Berapa banyak orang Melayu yang telah dibunuh oleh parti DAP ini? Ada atau tidak tuan-tuan dan puan-puan orang Melayu di Sungai Besar ini yang mati dibunuh oleh China DAP ini? Ada atau tidak? Tok, ni kali pentas bagi besar sikit lah Tok. Pentas macam ni je hang. Besar, ni kali bagi besar sikit Tok. Ini tuan-tuan. Ini macam kita mau. Dia kata Melayu terancam. Islam terancam. Berapa banyak Cina JP ni yang telah hancur, yang telah roboh, yang telah musnahkan masjid di Sungai Besar ini. Ada perkara ini berlaku atau tidak, tuan-tuan dan puan? Ada atau tidak? Inilah sentimennya mereka yang mereka main. Juga Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri Malaysia, dia akan menghalalkan LGBT. LGBT ini tuan-tuan dan puan-puan tahu tak? Lelaki kahwin lelaki, perempuan kahwin perempuan, antan bertemu antan. Lesung tidak berguna lagi. Eh, tahu ya? Dia tuduh kita. Dia tuduh kita nak menghalalkan yang dibiji ini. Adakah dalam tempoh 6 bulan, 7 bulan ini Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, kita menerima jemputan Ahmad kahwin dengan Kasim? Ada atau tak ada? Ada. Adakah kita menerima jemputan kahwin Fauziah kahwin dengan Rohani? Ada atau tak ada? Ada. Tetapi inilah sentimen yang mereka mainkan. Sebab mereka dah tak ada lagi dah serangan-serangan yang nak mereka tujukan kepada kita. Kalau di negeri Selangor ni tuan-tuan dan puan-puan, kita ada Pocket Iktizam Selangor Penyayang. Ha? Anak siapa kau ni, Dik? Ha? Anak aja. Elok kau, Dik. Saya ni berkamar memang kalau berkamar, kalau tak berpeluh bukan saya lah. Ya tu. Saya tak nak sebut dah tadi ni datuk-datuk tu datuk ni sebab banyak sangat. Jadi macam kawan saya daripada keadilan tadi. Saya kira tadi disebut semua tu. Kemudian dia sebutlah Datuk Rahman ni dulu AMK lah. Sumpah keramat lah, kotak lah apa semua. Tadi dia makan masa 13 minit. Sebab itu saya ni ladies and gentlemen je macam dekat Amerika je. Tapi Datuk Jamal janganlah ini kali pertama dan juga yang terakhir tu kan. Maksudnya kena panggil lagi insyaAllah. Panggil saya datang. Kalau tak panggil, panggil datang dan berjumpa. Ya insyaAllah. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, Perikatan Nasional dia dah tak ada isu dah dia nak serang kita. Selangor di bawah kepimpinan yang amat berhormat Datuk Menteri Besar kita. Sebagaimana saya sebutkan tadi, kita ada 45 program iktizam Selangor Penyayang yang kita berikan kepada seluruh masyarakat dan juga rakyat di negeri Selangor. Tanpa kita mengira apa keturunan, apa bangsa, apa warna kulit, apa keturunan, apa anutan parti politik mereka. Janji mereka merupakan rakyat sendiri Selangor. Kita akan bantu, kita akan santuni, kita akan tolong dan juga kita akan jaga setiap inci masyarakat dan rakyat di negeri Selangor. Betul atau tidak? Saya ingat cukup dah tutup. Tuan teman, cukup dah tu. Cukup dah tu saya ingat. Saya sebenarnya tuan-tuan, bila saya bila nampak ada drum dekat belakang tu, saya tunggu juga orang jemput saya nyanyi. Saya program di Selayar baru ni, saya nyanyi. Saya nyanyi lagu UMNO, lambang kita yang gagah dipandang. Untuk rakyat Malaysia.
Kalau lagu ni pula, oh, teratai bunga indah, engkau lah. Wahai teratai bunga indah, sungguh cantik paras. Cukup tuan-tuan, cukup. Ini dia kerajaan perpaduan, kerajaan rahmat, kerajaan mandani yang kita gagaskan. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan di parlimen kita tengok punya banyak isu, punya banyak perkara soal berkaitan dengan kehidupan, masalah rakyat dalam negara kita ni. Bila kita bentangkan laporan daripada ketua audit negara, mereka boikot. Mereka tinggalkan sidang. Mereka tak mahu bersama-sama untuk membincangkan masalah rakyat, masalah warga, masalah masyarakat, masalah pengundi dalam negara kita Malaysia. Dia kata tak pernah berlaku dalam sejarah parlimen kita membincangkan laporan daripada ketua audit negara. Sebab itu saya nyatakan bahawa sekarang ini kami jadi kerajaan. Kami jadi pemerintah sekarang ini. Ikut suka hati kami lah, nak bentang ke tak nak bentang ke. Sebab sekarang ini kerajaan madani, kerajaan perpaduan, kerajaan rahmat di bawah Pakatan Harapan UMNO Barisan Nasional. Betul? Ada seorang ahli parlimen pula baru ni. Bila Kementerian Kesihatan bertanggung kertas putih untuk membincangkan soal berkaitan dengan masalah, membincangkan soal berkaitan dengan perkhidmatan kesihatan dalam negara kita ni, patutnya sebutlah hospital tak cukup, sebutkan katil tak cukup, sepatutnya sebutlah jururawat tak cukup, sebutlah parking di hospital tak cukup. Tetapi yang dia sebut apa? Yang dia kata pakaian, dia kata pakaian jururawat, dia kata terlalu ketat. Kalau umur 58 tahun ketat pun ketat lah. Sepatutnya bincangkan isu rakyat, masalah rakyat, keperluan rakyat, kehidupan rakyat. Tapi tengok pakaian, pakaian nurse. Saya pun tak tahu dia tengok pakaian nurse tu dekat mana pun saya tak tahu. Ni dia tuan-tuan dan puan-puan. Ada hati nak ambil alih Selangor. Selangor baharu. Dengan gagasannya bersih dan juga stabil. Kita tak tahu di mana bersihnya Jana Wibawa tu. Kita tak tahu di mana bersihnya Jana Wibawa tu. Kita tak tahu di mana bersihnya Jana Wibawa tu. Bersih! Stabil! Kami di Selangor stabil! Kami di Selangor sejahtera! Kami di Selangor makmur! Kami di Selangor gembira dengan kerajaan Pakatan Harapan, kerajaan perpaduan di Selangor. Betul! Bye-bye. Okey tuan-tuan, komen saya, insya-Allah Selangor akan tetap berada di bawah kerajaan perpaduan, kerajaan madani Pakatan Harapan. Kita rakyat Selangor sudah biasa hidup aman damai, banyak bantuan-bantuan yang diberikan untuk mereka golongan B40. Ada yang mendapat kad untuk membeli di pasaraya. Dan macam-macam lagi bantuan inisiatif yang telah diberikan. So, kita berharap rakyat Selangor terus menyokong kerajaan perpaduan Pakatan Harapan di Selangor ini. Adakah kita nak berjadi Selangor macam Kelantan? Fikir-fikirkan. Okey, mari terus menyokong kerajaan perpaduan dan Pakatan Harapan. Sampai amin. Assalamualaikum.